Halo bro, nih kira-kira udah pada tahu belum nih? Ini apa ini, alat apa ini? Mungkin di luar sana mungkin udah nggak pada heran ya, udah banyak alat-alat kayak gini. Dan juga mungkin udah banyak yang tahu lah gitu. Oke bro, kita sharing-sharing sedikit ya bro. Ntar kalau seandainya ada salah-salah kata atau mungkin ada perbedaan penjelasan atau apa, tolong dikoreksi ya bro, soalnya ini kan ya berdasarkan sepengetahuan saya aja gitu bro, sharing-sharing sedikit lah gitu. Jadi ini tuh eksavator spider bro, ini tuh cocok banget buat medan-medan yang gak rata, kayak di lereng-lereng gitu, pokoknya yang gak rata gitu bro, itu enak gitu. Cuman kayaknya kalau ini ribet bro, soalnya ini tuh setiap kaki-kakinya itu independen, itu bisa bro, jadi bisa ya kita kendalikan sesuai kemauan kita gitu bro. Beda sama eksa-eksa darat gitu kan, dia akan make track gitu. Jadi kalau seandainya tanahnya itu nggak rata, berarti si kabin itu ngikut-ngikut miring gitu bro, ngikut nggak rata gitu. Tapi kalau ini beda bro, kalau ini spider itu bisa kabin itu masih tetap rata gitu bro, maksudnya masih nggak mengikuti tanah gitu bro, pokoknya bisa dikendaliin sesuai keinginan lah gitu. Cuman ya kayaknya ribet bro, saya juga nggak pernah bawa kalau ini bro. Ini tuh merupakan unit baru bro, lumayan banyak ini. Ada berapa unit, mungkin sekitar 7 kalau nggak salah, 7 unit spider. Kalau dilihat dari itunya mah sama sih bro, maksudnya ya ada bucket, ada boom, ada arm. Cuman ini armnya itu kayak bisa manjang bro, jadi kayak teleskop gitu. Terus juga pakai roda kayak wheel. Kalau wheel kan pakai roda gitu, cuman ini kaki-kakinya itu bisa bergerak bro. Itu unik lah kalau ngelihat mah, kalau yang bisa bawanya, tapi gitu gerakannya itu unik. Mungkin sekian dulu bro, kalau seandainya ada masukan ataupun ya sharing-sharing di kolom komentar silahkan ya bro. Ya buat sharing-sharing kita bareng teman-teman sesama operator bro, karena saya juga masih pemula gitu bro. Oke bro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.